Selamat datang di channel Konten Apik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan klik tanda lonceng yang ada di bawah ini agar video-video terbaru dari kami langsung Anda mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Saat ini saya ini lagi berada di perbukitan, tapi pohon-pohonnya nggak ada sih. Mungkin sudah ditebangin dan banyak tanaman jagung yang sudah dipanen. Dan saya berada di Kemangmang, ke barat sedikit itu ada hutan, kemudian jalan sedikit lagi menuju ke Dusun Kaliwadas. Dusun ini masuk dalam wilayah Kecamatan Pemalang, tapi boleh dikatakan dusun yang paling ini ya, mendekati hutan selain Surajaya, karena ini masuk dalam desa Surajaya. Dan kalau boleh kita lihat, banyak sekali di belakang saya juga terlihat ini Gunung Gajah, juga bisa terlihat dari bukit ini. Kalau untuk view-nya sangat bagus, indah sekali ketika di waktu-waktu atau di gold time ya, bisa pas pagi hari atau sore hari seperti ini. Para fotografer dan videografer bisa menjadi spot bagus. Aktivitas warga di sini kebanyakan mereka menanam jagung kemudian membawa pulang seperti itu. Rekomendasi buat film video ya, yang penting izinnya dulu ke kepala desa gitu ya. Lebih bagus maksudnya, izin dulu. Oke. Kalau buat wisata sih belum, apa sih yang mau ditawarkan? Mungkin banyak, mungkin lainnya apa ya, nggak tahu. Jadi saya hanya ini channel Konten Apik hanya ingin memperkenalkan satu wilayah yang mungkin jarang dipublish, jarang dijamah ya. Dan ini bukit, hamparan bukit yang sangat luas tapi kering. Dan banyak, kalau orang sini bilang itu baron ya. Baron adalah hamparan hutan yang pohonnya jarang kemudian ditanami oleh warga, baik itu untuk jagung ataupun tanaman-tanaman lain, kacang juga ya. Kalau dilihat dari sumber mata air juga susah di sini. Tidak ada sungai, tidak ada tidak ada aliran air yang mengairi ini perkebunan, karena di sini bukit dan tanahnya juga kering gitu. Ya karena memang musimnya musim kering ini, teman-teman Pemalang, kalau pengen datang ke sini aksesnya itu dari lapangan Silarang, kemudian terus masuk ke hutan dan di situ banyak jalan yang milihnya ke ini aja, jalan yang tanah ya, daripada jalan yang aspalan. Itu yang akses dari Silarang, lapangan Silarang ke Kemangmang. Di Kemangmang sendiri itu ada tiga dusun di sebelahnya, satu di Dusun Suren dan satu Dusun Kaliwadas. Masuk dalam wilayah Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Kenapa kami ke sini? Karena ini masuk dalam wilayah Pemalang Kota, tapi suasananya desa gitu ya. Namanya Desa Kemangmang. Kemarin ada pembangunan TMMD, beberapa bangunan masuk, beberapa proyek TMMD masuk di Kemangmang gitu. Nah, ini untuk spot fotografi juga bagus. Ada suara orang nabu-nabu apa gitu loh. Nah, coba kamera ke sana. Ini mungkin untuk mengusir celeng-celeng hutan mungkin yang makan jagung. Babi hutan ya. Kita lihat ke sana coba. Dan di zoom. Udah berapa menit, Rik? 5 menit.
bagus. Nah, kalau akses dari jalan desa Kemamangnya itu bisa dilihat. Saya penasaran sekali suasana malam seperti apa di sini gitu. Itu mana berarti itu, Mas? Desa Keramat ya. Ada sebagian warga yang pulang dari Baron ya. Suara motornya. Tuh, warga itu masuk ke desa Kemamang, coba lihat. Nah, sebagian karena sudah mulai petang, jadi pada pulang. Nah, itu warga naik menuju dusun Kemamang melalui beberapa hutan yang tadi juga kita lewati situ. Dan banyak anjing juga. Ya teman-teman, kalau mau explore hutan, khususnya hutan yang lapang seperti ini, silakan bisa explore pemandangannya dengan versi masing-masing. Kami datang ke dusun Kemamang, cuman pengen tahu ini dusun yang masuk dalam kecamatan Pemalang, tapi paling ini masuk ke hutan ya, aksesnya juga jauh. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, sampai jumpa.